Oke teman-teman, peluit telah dibunyikan. Ini adalah laga PSIS Semarang Legend dengan Madura Legend. Untuk Madura Legend dengan kaos warna merah, posisi di sebelah selatan lapangan ya. Kemudian yang kaos putih biru itu adalah PSIS Semarang, posisinya di sebelah utara lapangan. Kita saksikan teman-teman ya, ini adalah laga persahabatan. Ada laga uji coba untuk lapangan Stadion Gelora Bung Tomo yang ketiga teman-teman. Tampak pemain dari Madura Legend menguasai bola. Bola keluar lapangan. Madura Legend umpan ke dalam. Oh, salah pengertian ya. Tes. Oh, gol. Gol yang sangat cantik ya. Dengan skor 0-1. 1 untuk PSIS Semarang Legend. Oh, tidak gol kayaknya itu. Tendangan gawang ya. Tidak gol teman-teman. Saya kira gol tadi. Bola dikuasai oleh Madura Legend. Terus diotak-atik di sisi pertahanan Madura. Berusaha untuk membangun serangan. Kecolongan, bolanya direbut oleh PSIS Legend ya. Digiring, menyayap ke kanan, diumpankan. Oh, salah pengertian. Bola dikuasai oleh Madura Legend. Diotak-atik di pertahanan, mencoba untuk menyerang. Umpan 1-2 sentuhan dilakukan. Oh, umpan terobosan tadi ya. Bola dikuasai oleh kiper PSIS Legend. Oke, umpan terobosan offset. Sayang sekali. Wasit membunyikan peluitnya, tandanya offset. Bola diotak-atik oleh Madura Legend, mencoba untuk menyerang. Umpan terobosan offset lagi dilakukan oleh pemain dari Madura Legend. Lemparan ke dalam, otak-atik di area pertahanan. Umpan ke samping kanan, masuk menyayap lewat sisi sebelah kanan. Diotak-atik, umpan terobosan. Oh, gak offset ya. Bola dicuri lagi oleh Madura Legend. Oh bahaya. Oh, bola keluar lapangan, ditendang oleh
penjaga gawang dari Madura Legend. Umpan ke dalam oleh PSIS Legend. Oke. Bola keluar lagi teman-teman. Untuk skornya masih 0-0 ya. Oh, handsball. Bola dikuasai oleh PSIS Legend di otak-atik di pertahanan Madura. Oh, bola dikuasai, bahaya. Oh, gol. Kemelut di gawang Madura United, Madura Legend dengan menghasilkan satu gol untuk PSIS Legend. Madura Legend 0. Kita lihat lapangannya rata sekali ya. Untuk aliran bolanya sangat lancar, sangat rata. Otak-atik pemain PSIS Legend mencoba untuk menyerang, umpan 1-2. Umpan terobosan, tidak offset ya. Bolanya masih di dalam area lapangan ya. Coba untuk serangan balik dari Madura Legend. Terus di otak-atik mencoba untuk menyerang. Umpan terobosan. Oh, sayang sekali bola diambil oleh dari pemain PSIS. Bola keluar lapangan. Bola direbut oleh Madura Legend. Digiring di area kotak penalti PSIS. Terus menyerang, mencoba untuk mengotak-atik di kotak penalti PSIS. Bagus sekali gol tercipta untuk Madura Legend. Gol sangat indah. Umpan 1-2. Sayang sekali bola keluar lapangan. Oh, pas. Tanggang. Tanggang ngomong.
mencoba untuk menyerang ya dari PSIS Legend. Umpan ke dalam dilakukan oleh Madura Legend. Oh, Madura Legend mencoba untuk menyerang, namun salah pengertian. Otak-atik di wilayah pertahanan PSIS Legend. Oh, handsball kayaknya itu. Tendangan bebas. Bagus banget ya. Tendangannya membuahkan hasil yang maksimal, internasional, profesional. Cool. Skor 2-0, 2 untuk PSIS Legend Semarang. Kemudian 1 ya untuk Madura Legend. Jadi skor 2-1 teman-teman. Untuk aliran bola sangat rata teman-teman ya. Tampak bolanya bagus banget untuk alirannya. Oke, serangan. Yo. Waduh, kebanyakan puter-puter itu. Umpan terobosan. Bola belum keluar. Oke. Sudah direbut oleh pemain PSIS. Dikocek-kocek. Madura masih menguasai bola. Peluang-peluang bagus. Waduh, bola dikuasai oleh pemain PSIS Legend lagi. Bagus banget. Apakah menemukan hasil? Waduh, sayang sekali bola keluar lapangan. Oh,
PSIS mencoba untuk melakukan serangan, umpan 1-2 sentuhan terus dilakukan. Offset lagi. Thank you.